saya bersama tim tugas, ada Pak Ketua Dewan, Pak Kapolres, Pak Dadim, Pak Dan Lanut. Ini kita bersama-sama mendropping bantuan di 3 desa, yaitu Sumingkir, Onje, dan Terhaplor. 3 desa ini beberapa waktu yang lalu terdapat kasus positif. Setelah diadakan tracking, ternyata cukup banyak warga masyarakat yang sudah berkontak dengan pasien yang bersangkutan, sehingga diputuskan oleh Bapak Kepala Desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, BPD, untuk dilakukan PSBB tingkat lokal. Oleh karenanya, karena kegiatan masyarakat dibatasi, kami pemerintah daerah mendropping bantuan kepada masyarakat terdampak dari adanya PSBB ini. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat, menjadi berkah barokah untuk semuanya dan seluruh masyarakat yang ada di Sumingkir, Onje, dan Terhaplor untuk bisa ikuti sementara himbauan pemerintah, untuk bisa berdisiplin melakukan himbauan pemerintah, dan tentunya semoga masyarakat yang ada di Sumingkir, Onje, dan juga Terhaplor yang melakukan PSBB semuanya sehat dan kita semua dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten yang apakah ini bisa memperingan beban masyarakat tersebut. Dan pada kesempatan kali ini kami juga mengunjungi beberapa tempat atau rumah karantina yang berbasis desa. Ini kebetulan alhamdulillah di Desa Terhaplor, Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkatnya telah menyiapkan rumah karantina ini untuk masyarakat atau pemudik yang nanti pulang ke Terhaplor.